Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SHM HMH beserta prajurit Puspomal, mengikuti pelaksanaan upacara serah terima jabatan Panglima Koarmada Republik Indonesia, Panglima Koarmada II dan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara. Upacara sertijab tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi para pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama. Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan, bahwa jabatan baru yang diemban, adalah bentuk apresiasi dan prestasi atas dedikasi dan loyalitas, yang sudah ditunjukkan selama ini. Sekaligus amanah yang harus dijawab dengan kinerja yang lebih tinggi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan menghasilkan penyidik polisi militer Angkatan Laut yang profesional, Polisi Militer Komando Lintas Laut Militer melaksanakan pelatihan penyidikan dan olah TKP, di Gedung Officer Cafe Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan materi penyidikan tersebut, merupakan rangkaian dalam latihan fungsi kepolisian militer, yang digelar oleh, POM Kolin Lamil di mana, yang bertindak sebagai instruktur dalam pengisi materi ini adalah, Letkol Laut PM, Dedi Priyowibowo SHMTR Hanla MM, yang menjabat sebagai Kabakrit Nil Satidik Puspomal, didampingi oleh 2 personel dari Satidik Puspomal. Pada kegiatan tersebut, diikuti oleh 25 orang personel dari POM Kolin Lamil, yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Materi yang disampaikan oleh instruktur yaitu, pembahasan tentang perbedaan pengaduan dan pelaporan, serta langkah-langkah praktik olah TKP. Diharapkan dengan dilaksanakan pembelajaran tersebut, dapat menjadi acuan, bagi personel POM Kolin Lamil dalam mengambil tindakan dalam proses penyidikan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin, SHM HMH melaksanakan olahraga bersama, dengan seluruh personel Puspomal dan Dispot Maral di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan olahraga bersama tersebut, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama, di antara personel Puspomal dan Dispot Maral, serta menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Turut hadir dalam kegiatan olahraga tersebut, yaitu Kadispot Maral, Laksamana Pertama TNI, Dr. Suradi Agung Slamet STS SOS MM beserta seluruh personel Dispot Maral. Setelah dilaksanakan olahraga bersama, kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah, dan olahraga tambahan, guna mengasah kemampuan personel Puspomal dan Dispot Maral dalam bidang olahraga. Seluruh personel yang mengikuti olahraga tersebut, sangat antusias dan semangat dalam melaksanakannya, selain dapat menjaga kekuatan fisik dan stamina yang kuat, serta dapat juga mempererat jalinan kerjasama yang baik antar sesama prajurit. Sebagai Center of Discipline, di lingkungan TNI Angkatan Laut, Satuan Penegakan Ketertiban Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, menggelar operasi penegakan ketertiban secara mandiri, dipimpin langsung oleh Kasat Gaktip Puspomal, Kolonel Laut PM Henry A.P. Sinaga SH yang dilaksanakan di lingkungan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ops Gaktip yang dilaksanakan tersebut, tidak terduga sebelumnya oleh para prajurit dan PNS Puspomal, hal ini sengaja dilaksanakan oleh Satgaktip, sebagai bukti bahwa penegakan hukum dan disiplin di lingkungan Angkatan Laut, tidak ada yang luput dan kebal akan hukum. Sebagai institusi penegak hukum dan disiplin, sudah seharusnya prajurit Korps Pomal, sebagai garda terdepan dan cerminan atas kedisiplinan prajurit Angkatan Laut. Menurut Kasat Gaktip Puspomal, bahwa polisi militer Angkatan Laut, harus menjadi contoh dan suri tauladan bagi seluruh prajurit, dan harus disiplin. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin, SHM HMH yang didampingi oleh Wadan Puspomal beserta jajarannya, menerima kunjungan kehormatan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung, Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, yang dilaksanakan di ruang VIP Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyampaikan terima kasih, atas sambutan hangat dari jajaran Korps Pomal di Mako Puspomal.
Sebaliknya, Dan Puspomal juga menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Jampitmil yang telah meluangkan waktunya yang cukup padat untuk berkunjung ke Mako Puspomal. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang kerjasama yang akan terjalin antara kedua institusi dalam bidang penyidikan terhadap perkara yang sedang dan akan ditangani oleh kedua belah pihak demi meningkatkan sinergi di dalam melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum. Dan juga diharapkan dapat menjawab berbagai kendala prosedur administrasi peradilan pidana pada acara pemeriksaan koneksitas dan penguatan teknis penyidikan serta penuntutan pada peradilan militer. Dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang baik antar instansi penegak hukum di lingkungan TNI, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin, SHM Han MH, yang didampingi oleh beberapa pejabat utama Puspomal, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Mako Auditorat Jenderal TNI, yang disambut langsung oleh Orjen TNI, Marsda TNI Reki Irene Lume, SHMH, di ruang kerja Mako Auditorat Jenderal TNI, Cakung, Jakarta Timur. Tujuan diadakannya kunjungan kehormatan oleh Dan Puspomal ini, selain untuk menjalin silaturahmi, sekaligus meningkatkan kerjasama yang baik dan mempererat soliditas. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang organisasi dan tugas dari Auditorat Jenderal TNI. Dan Puspomal berharap, dengan adanya silaturahmi ini, ke depan kerjasama antara dua instansi semakin terjalin dengan baik. Di akhir kunjungan, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin, SHM Han MH, menghadiri penyematan brevet kehormatan hidrooseanografi oleh Kepala Staf Angkatan Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dan pelepasan ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda di lapangan Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Penyematan brevet ini merupakan bentuk penghargaan atas dukungan dan peran Menteri Kelautan dan Perikanan dalam upaya memajukan dan mengembangkan TNI Angkatan Laut, khususnya Pushidrosal serta berkontribusi besar dalam mewujudkan kerjasama di bidang hidrooseanografi secara nasional dan internasional. Setelah pelaksanaan penyematan brevet kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dilanjutkan dengan kegiatan pelepasan ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda oleh Kasal, yang diharapkan dapat mengungkap lebih dalam misteri yang ada di Lautan Nusantara. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta para pejabat utama Puspomal, melaksanakan inspeksi, dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan kepada seluruh kendaraan dinas, yang ada di Puspomal, mulai dari jenis bus, minibus, mobil sedan, motor kawal dan mobil tahanan yang tergelar, di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun tujuan pengecekan dan pemeriksaan kendaraan dinas ini, adalah untuk mengetahui kondisi kelayakan kendaraan, kesesuaian penanggung jawab kendaraan, dengan surat perintah pemegang kendaraan, kelengkapan administrasi masing-masing kendaraan dan pemeriksaan kendaraan dinas operasional secara berkala sangat diperlukan, karena apabila kondisi seluruh kendaraan dalam kondisi bagus, tentu dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok agar berjalan dengan aman dan lancar. Pengecekan ini akan rutin dilaksanakan dengan tujuan memantau, mencegah dan segera mengambil tindakan dengan tepat terhadap gejala maupun kerusakan yang mengarah pada terjadinya kerugian personel dan material satuan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara pembukaan pembekalan prajurit Tamtama Remaja, Korps Polisi Militer Angkatan Laut, Angkatan 41 Gelombang 1, Tahun Anggaran 2021, yang berjumlah 27 orang di lapangan hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara pembukaan pembekalan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait, SHM Teropsla CHRMP. Dalam amanatnya, Wadan Puspomal menyampaikan bahwa tamtama remaja yang baru selesai dari pendidikan kejuruan Korps Pomal di Surabaya datang ke Puspomal untuk menimba ilmu serta mengaplikasikan segala teori dan referensi yang diterima di Pusdikpomal ke bidang kerja sesungguhnya. Banyak ilmu yang harus dipelajari oleh tamtama remaja tentang tugas-tugas pokok kepolisian militer yang nantinya akan diaplikasikan pada kesatuan baru masing-masing. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin, SHM Han MH, mengikuti pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-66 penerbangan TNI Angkatan Laut, tahun 2022 di Apron Hanggar Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
Upacara peringatan HUT penerbangan TNI Angkatan Laut tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi oleh Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Dwika Cahya Setiawan, SHMHM TR Oksla, serta para mantan dan puspenerbal. Peringatan HUT penerbangan kali ini, mengambil tema, Penerbangan TNI Angkatan Laut Hebat, Angkatan Laut Kuat, Indonesia Jaya. Upacara berjalan aman dan lancar. Di akhir kegiatan, para tamu undangan disuguhkan dengan beberapa pertunjukan, diantaranya adalah, atraksi alutsista penerbangan TNI Angkatan Laut dan genderang suling Gita Jala Akademi Angkatan Laut.